Inilah video pengeroyokan yang dialami seorang wanita di Makassar. Kami terpaksa menyamarkan video karena mengandung unsur kekerasan. Korban alami pengeroyokan hingga busananya dilepas. Video berdurasi 45 menit itu sempat viral di media sosial. Korban diketahui berinisial IN dan masih remaja. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan. Sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan ditangkap di atas bus setelah berupaya kabur ke Poso, Sulawesi Tengah. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan tersebut. 3 dari mereka kini ditahan polisi. Itu baju dia pinjam atau apa? Dia ambil langsung tanpa pinjam begitu? Separna pinjam, separna. Oh, ada berapa semua? Iya.